Tujuan pembelajaran kegiatan ini adalah mengenal Tuhan melalui ciptaannya, menghargai lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan, memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, bangga terhadap hasil karya, mampu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik halus dan kasar, mampu berkomunikasi dengan baik, menumbuhkan budaya literasi, melakukan sains pada Antartika, cuaca, terjadinya siang malam, musim, suhu, mampu memahami operasi bilangan, mengekspresikan imajinasinya dalam sebuah hasil karya seni.